Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan sahabat Hizover dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu lagi nih bersama Mimin di channel kesayangan kita semuanya, channel yang akan terus membahas mengenai info terupdate dan menarik seputar pasangan Hizover dan Tangga Azor. Dan kali ini Mimin akan menampilkan sebuah video nih, di mana setiap pemirsa atau yang menontonnya bakal ikut baper karena acting Haiko yang sangat luar biasa ini. Dan buat kalian yang kepo kira-kira video apa nih, yuk langsung saja simak videonya sampai tuntas. Dan buat kalian nih yang baru menemukan channel Mimin, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info yang akan Mimin upload setiap harinya. Nah, kembali ke topik awal nih, bahwasanya di sini Mimin akan membahas mengenai acting Haiko yang sangat luar biasa dan berhasil membuat para penonton menjadi sedih atau ikut merasakan apa yang berada dalam sinetron tersebut. Ya, seperti yang kalian ketahui, Mimin di sini adalah membahas mengenai proyek terbaru Haiko, sinetron terbaru yang dilakukannya. Pasti kalian semua udah tahu nih apa judul sinetronnya. Sebelum kita tampilkan videonya, Mimin akan mereview dulu nih bagaimana alur ceritanya sedikit ya. Dimana di sini Haiko adalah sebagai Rindu atau Suci, sedangkan Oci juga sebagai Rindu. Nah, awal mula itu Rindu adalah Oci yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Kemudian Rindu tersebut berangkat ke Jepang nih guys, dimana di Jepang itu pada perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan harus operasi plastik nih. Nah, operasi plastik tersebut menjadikan Rindu ini wajahnya berbeda, yakni wajah si cantik Haiko van der Vecken, sehingga ibu dari Rindu tidak mengenali adanya Rindu, dan disitulah kesedihan bermunculan. Haiko sangat sedih banget karena ibunya tidak mengenalinya. Cinta sejati itu memang pasti akan ada ujiannya. Apapun ujiannya, aku akan selalu bersama.